Inilah headline News Metro TV. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 mengguncang Kabupaten Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Meski kekuatan besar, BMKG setempat menegaskan tidak ada potensi tsunami. BMKG Stasiun Geofisika kelas 3 Ternate mencatat gempa berkekuatan 5,0 terjadi pada hari Sabtu pukul 18.41 menit waktu Indonesia Timur. Gempa terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu ini berpusat di laut dengan kedalaman 10 km. Berjarak 19 km dari arah barat daya Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat. Gempa dirasakan di Kabupaten Taliabu hingga ke daerah Banggai dengan skala 2 hingga 3 MMI. Kendati demikian, BMKG menegaskan gempa tidak berpotensi tsunami, namun menurut laporan warga, gempa menyebabkan sejumlah bangunan rusak dan sudah dua kali gempa susulan dengan skala yang lebih kecil terjadi dari gempa sebelumnya. Akibat terjadi gempa bumi di Pulau Taliabu pada pukul 18.41 waktu Indonesia Timur dengan magnitudo 5 dan kedalaman 10 km. Gempa ini dirasakan di Taliabu serta daerah Banggai. Untuk sementara terdapat laporan kerusakan di aula kantor bupati. Oh, di aula kantor bupati. Ya, di kantor lama bupati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.